skies of a different light. Why noise it keeps me up at night. I can't help it. Sekarang baru je lepas solat Jumaat. Ini hari Jumaat. Mungkin aku akan lewat sikit untuk update vlog aku untuk hari ini. Selalunya aku akan update pukul 9 pagi setiap hari. Dan aku cuba untuk konsisten dalam 9 pagi. Namun hari ini aku gagal. Sebab semalam aku ada banyak kerja yang nak aku settlekan. Dan aku dapat settlekan. Cuma aku tak dapat nak update vlog. Kalau ikutkan semalam aku sempat ada satu sesi dengan brother Ananji Moonwalker daripada Rock and Rebel Studio berkenaan dengan projek filem Melaka yang akan diadakan 27 dengan 27, 28, 29 dan 30 penyampaian hadiah dia. Nak test audio tak bang? Dia cakap sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku cuba nak dapatkan akses media ataupun press untuk kira macam saja-saja lah nak tengok dia punya event tu kan. Event tu oleh Tip TV. Okey, untuk interview tu nanti aku akan selitkan mungkin ada separate video ataupun video hasil lah. Aku rasa dia lebih baik kot aku katakan tu. Okey. Hari ni aku akan cover untuk pengantin, nama dia Alin dan Murshid. Alin kata dia nikah dekat masjid Al-Kaiti'in. Tak tahu nak sebut. Tapi masjid ni macam masjid yang kira surau, upgrade kepada masjid. Jadi aku perasan yang tu lah. Sebab punya ruang tak, orang ruang ni tak besar dan orang pun tak ramai untuk karya Tanjung Rimau ni. Di Tanjung Rimau, Melaka. Bilik kecil nombor 1. Ruang tamu. Rak buku. Bilik utama. Tandas. Dekat sini dapur dia. Peti ais. Apa-apa kena renang bang. Untuk malam ni aku stay dekat Tropas Residen. Homestay Cikgu Sabridin. Nice homestay. Okay, update untuk hari ni, aku ada kat Johor sekarang ni. Untuk esok ada wedding Fazil dengan juga wife dia. Lupa nama wife dia apa. Dia nikah dia dan juga Sanding lah dekat Akademi Darul Hufaz ataupun Akademi Hufaz macam tu. Masih dah setengah jam daripada apartment Cikgu Sabri ni. Apartment Cikgu Sabri ni dekat Tropez Residen, dekat Dangang Ambil. Jadi very friendly Muslim punya apartment. Dan aku rasa vlog untuk hari ni hingga saat ini saja. Nanti kita jumpa esok pula. Bye. Bye lah.